Halo, hai semuanya. Welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mediana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Yuna SNSD yang merawat Ayu di acara Blue Dragon Film Awards. Jadi guys, Yuna SNSD dan juga Ayu menghadiri acara Blue Dragon Film Awards ke-43 dan berbagi momen kepedulian yang menunjukkan rasa hormat mereka satu sama lain dan orang-orang di sekitar mereka. Saat tiba waktunya bagi Yuna dan juga Ayu untuk kembali ke tempat duduk mereka, Yuna membuktikan bahwa dia adalah senior yang perhatian dengan memastikan Ayu berada di sisinya. Bahkan guys, ketika mereka mulai berjalan ke tempat duduk mereka, Yuna berhenti dan mempersilahkan Ayu untuk pergi lebih dulu, lalu menunggunya lewat dengan selamat. Ayu dan juga Yuna juga memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Mereka guys mendudukkan kepala untuk menghindari atau menghalangi pandangan semua orang yang sedang menonton penampilan girl group di atas panggung. Momen singkat itu guys gak luput dari perhatian para penggemar yang menyukai cara lucu mereka dalam menangani situasi. Meskipun Ayu dan juga Yuna adalah bintang besar, itu gak menghentikan mereka untuk saling memperhatikan dan juga menghormati satu sama lain. Mereka guys juga membuat para netizen jatuh cinta dengan penampilan mereka yang sangat cantik. Dengan sama-sama memakai gaun warna putih, riasan sederhana dan juga rambut panjang terurai indah guys, mereka berhasil membuat semua orang terpukau. Nah, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya. Sampai di sini video aku. Thank you for watching. Bye-bye.